الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Di atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua yang paling utama, nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat taubat, dan tidak kurang juga hebatnya nikmat dua nikmat. Yang menurut Nabi, sangat banyak manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Yaitu masa lapang dan kesehatan. Sabda Baginda. Nikmatani mabunun kathiru minan nas as-sihah wal-farah. Ada dua nikmat yang sungguh banyak manusia tidak pandai mensyukurinya, yaitu kesehatan dan masa lapang. Oleh sebab itu, marilah kita isi masa lapang kita dan kesehatan kita dengan perkara-perkara yang sangat mustahak. yaitu memperbetulkan iman kita dan memperbetulkan keislaman kita. Sebab dua nikmat ini paling menentukan kita bahagia atau sebaliknya menderita setelah mati. Iman dan Islam. <tuh> nah, salah satu cara untuk memantapkan iman yang implikasinya akan mendorong kita untuk melakukan amal-amal kebajikan ialah mengetahui nama-nama Allah. Nama Allah yang kita akan pelajari pada hari ini adalah nama Allah yang ke-48 menurut urutan buku SAS yaitu nama Allah Asyahid, yang artinya yang Maha Menyaksikan. Tolong beri perhatian dengan serius, fokus, konsentrasi, memahami makna nama Allah Asyahid. Sebab kesannya nanti akan menjadikan kita manusia yang baik dalam pandangan Allah. Tidak semestinya dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah. Baik, kita mulai pembahasan tentang nama Allah, Asyahid, yang maha menyaksikan seperti biasa, ingin belajar Islam menurut cara yang betul, kita perlu dalil dulu. Adakah dari Al-Quran atau hadis Nabi dalil tentang nama Allah Asyahi? Oh, jawabannya sungguh banyak. dengan dalil membuat kita yakin. Bukan omong-omong kosong. Sebagaimana salah satu definisi iman, al-imanu laisal imanu, al -imanu bitamanni. Walakin ma waqara fil qalbi wa Ingat, definisi iman ini bukanlah namanya iman sekedar dakwaan mulut, bukanlah iman sekedar angan-angan, tapi iman adalah keyakinan yang tertancap di lubuk hati. Lalu, keyakinan itu dibenarkan dengan tindak tanduk, perbuatan. punya iman saja tak cukup. Andai kata tidak diserlahkan dalam ketaatan. Sama ada buat suruhan Allah atau jauhi larangan Allah. Buat baik saja, belum tentu selamat. Anda kata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tapi imannya penuh dengan syirik dan khurafat. Okey. Dalil tentang nama Allah Asy-Syahid. Kita bawa dua tiga ayat saja di sini. Walaupun dalil yang lain sangat banyak. A'udzubillahi rajim. أُولِيَاءَ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا katakan Hai Muhammad kepada orang-orang kafir, wahai kafir ahli kitab. Yahudi dan Nasrani. Mengapa kamu ingkar terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah menyaksikan. Padahal Allah menyaksikan. Wallahu syahidun. Padahal Allah menyaksikan. tak malun. Terhadap apa saja yang kamu lakukan. Satu, Ali Imran 98. Ayat yang kedua. Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna Allah ala kulli shayin syahid. Allah memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Maksudnya, pada hari kiamat kita akan diadili di dalam Mahkamah Ilahi, Allah sebagai Hakim, dan bagi kita umat akhir zaman, Nabi Muhammad sebagai saksi. Allah akan buat keputusan. Yafsilu dari kata al-faslu. Al-faslu itu bahasa kita, al-faslu bahasa Arab, bahasa kita kelas. Kelas A, kelas B, kelas D. Sebab bila dalam ruangan itu dibuat partition satu ruangan itu namanya kelas A dibatasi dengan partition. Kelas B dibatasi lagi kelas C. Sesungguhnya Allah memberi keputusan mengkelas-kelaskan kamu, memisah-misahkan kamu, Al-faslu juga membawa makna talak. Talak dengan makna cerai, divorce. Juga membawa makna pisah. Oh, dia telah pisah dengan suaminya. Al-faslu maksudnya pada hari kiamat kelak Allah akan pisah-pisahkan manusia, mana yang baik, mana yang jahat mana yang layak masuk syurga, mana yang layak masuk neraka. Itu makna yafsilu. Di antara mereka, maknanya di antara manusia. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Kamu berzina ke, kamu qiyamul lail kamu berjudi ke kamu puasa ke kamu zakat ke kamu minum arak ke kamu rasuah ke kamu yang mencari rezeki yang halal ke untuk menyara anak isteri semua Allah saksikan Mahkamah di dunia bolehlah dibohongi. Sebab hakim itu manusia biasa juga. Ada kemungkinan seseorang yang pandai bercakap dia akan menang. Seseorang yang gunakan peguam bela yang mahir, mahar mahal bayarannya, mungkin dia menang. tapi tidak boleh buat begitu nanti di akhirat saksinya saja Nabi Muhammad hakimnya saja Allah yang syahid bukan saja tahu amal zahir kita sampai amal batin kita pun dia tahu oke okay. dengan dua dalil tersebut membuat kita yakin bahwa semua kita activity yang sedang kita lakukan. Siapa saat ini yang sedang ikut kelas online? Siapa yang sedang tidur? Siapa yang sedang nonton film-film tertentu? Siapa? Siapa? Semua Allah tahu. Mak bapak bolehlah dibohongi telefon. Saya ikut kelas ayah istri cakap saya ikut kelas online suami abang padahal tidur suami tak tahu ayah tak tahu tetapi Allah tahu jangan coba-coba tipu Allah itu maksudnya makna asyahid as lebih-lebih lagi kalau kita faham maknanya, mesti memberi kesan kepada pribadi orang tersebut. Akan menjadi orang yang punya jati diri yang istimewa. Mudah-mudahan. Yang penting fokus. Dengar baik-baik. Asyahi artinya menyaksikan. Maksudnya menyaksikan ke atas segala sesuatu mendengar segala suara, apakah yang perlahan atau yang jelas nyata, melihat segala yang wujud, apakah yang halus atau yang kasar, apakah yang kecil, apa yang besar, semua Allah saksikan. Tidak lari ke mana? Dari pengetahuan Allah. Adapun makna Allahu Syahid, Allah Maha Menyaksikan. Dia Maha Menyaksikan segala sesuatu serta segala peristiwa yang berlaku. Dia mengetahui hakikat sesuatu secara terperinci di mana saja di langit ke di bumi ke di kutub utara kutub selatan timur barat utara Bila-bila masa saja, siang ke malam, ke petang ke pagi, sehingga tidak ada yang luput dari persaksiannya. Ini yang ustaz maksudkan: fahami makna. Bila itu kita mantapkan dalam keyakinan kita, tak kira di mana kita berada, depan keluarga ke... atau di luar negara ke hatta berada di Bangkok kita tak akan buat kerja-kerja Bangkok fahami makna ini kita tetap akan tahajud jam 4 4.30 jam 5 witir baca Quran berdoa merintih kepada Allah memohon seorang pun tak tahu dari kalangan keluarga, hatta tetangga terdekat tak tahu. Jangan bimbang. Allah tahu. sebabnya orang yang mantap ilmunya tentang nama Allah Asy-Syahid dia tak kisah. Di mana saja dia berada, dia tetap akan berbuat baik. Di mana saja dia berada, dia tetap tidak akan langgar larangan-larangan Allah. Persaksian Allah adalah paling agung dan paling sempurna. Jadi ada satu pun hakikat yang tersembunyi daripadanya. Persaksiannya meliputi persaksian fizikal dan rohani, persaksian yang gaib dan yang nyata, yang zahir yang batin, yang awal dan yang akhir, semua Allah tahu. Itu sebabnya ketika kita membahas tentang masalah takdir. Mengapa Allah suruh kalam menulis apa yang manusia akan lakukan hingga kiamat? Padahal penulisan itu berlaku 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Betul tak ilmu Allah itu meliputi segala-galanya yang dulu, yang sekarang, future, semua Allah tahu. Atas dasar ilmu Allah yang maha luas itu, Allah suruh kalam tulis. Tulisan kalam inilah yang dipanggil loh mahfuz. Cuma kita tak tahu. Oleh sebab itu jangan cobalah kelentong Allah. Janganlah kelentong Allah, wahai para pemimpin, termasuk pemimpin-pemimpin Arab pada hari ini. Yang sudah robah agama ini menjadi gabungan agama Islam dan Kristen, jadi ikut sertakan Yahudi. Nauzubillah Kami tidak sedikit pun silau sebab kami dah belajar Al-Quran. Walaupun kamu orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, kami justru lebih memahami kandungan Al-Quran. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda la fadla li arabin alal a'jam at-taqwa illa bittaqwa tidak ada kelebihan orang Arab berbanding orang yang bukan Arab kecuali takwa. Takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Surga bukan milik orang Arab saja. Nah kita tak nafikan banyaknya orang Arab yang baik-baik. Tapi hanya sekedar Arab lalu diikuti? No. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita jangan membenci orang Arab. Ustaz juga tidak membenci habaib. istri Ustadz dari keluarga Habaib, Habib Habib. Istri Ustadz Syarifah, awal namanya. Tapi Alhamdulillah, Habaib yang baik-baik. <tuh> Ada juga Habaib yang tidak baik. Menyampaikan agama fadilat ini, fadilat itu sesuka hati, walaupun berdasarkan hadis yang palsu yang daif. No. Zakir naik walaupun bukan orang Arab, tapi membawa ayat Quran, hadis Nabi SAW. Nah, orang macam itu, orang macam itu yang ditakuti oleh orang kafir sebab beliau ingin membawa kita ke jalan yang lurus. Baik. Menurut sebahagian ulama, nama Allah Asy-Syahid, Maha Menyaksikan dan nama Allah Ar-Raqib yang Maha Mengawasi, yang Maha Memantau adalah dua nama Allah mutaradifan. Mutaradifan maknanya dua nama Allah yang membawa makna yang sama. Allah menyaksikan, Allah memantau, Allah mengawas, mempunyai makna yang sama. Mutara divan. Kedua-dua nama Allah tersebut menunjukkan bahwa pendengaran Allah mencakupi segala pendengaran, penglihatan Allah meliputi segala penglihatan ilmu Allah meliputi segala maklumat, apakah yang nyata atau tersembunyi. Kalaulah demikian gambaran pengawasan dan pemantauan Allah. Sehingga terhadap perkara-perkara yang sehalus-halusnya, maka adalah lebih utama lagi penyaksian terhadap perbuatan-perbuatan yang nyata dan zahir. Mudah-mudahan kita dapat memahami makna asyahid. As Ustaz, buat contoh. Jika ada pembantu yang suka mendera anak cucu kita, lalu kita bimbang mereka mendera. Ustaz tidak bermaksud semua pembantu ya. kalau ada ciri-ciri suka mendera dapat mat yang suka mendera anak cucu kita kita suami isteri pula bekerja ketika dia menafikan telah mendera anak kita memukul anak kita lalu kita tunjukkan kepadanya Gambarnya, sebab dia tidak tahu kita telah letakkan apa namanya CCTV di bucu tertentu. Betul tak, Matt tidak akan dapat menafikan. Next time, next time bila dia dah tahu. Di setiap bucu ada kamera yang merakam apa yang dia buat dalam rumah. Betul tak med akan jadi med yang baik? Sebab dia takut disaksikan oleh majikan. Di pejabat pun kita boleh lihat. Ustaz ada CCTV di dalam dan di rumah. besar pergi Mekah. Melalui handphone pun, kita boleh lihat apa yang berlaku di rumah kita, yang jaraknya ribuan batu. Terhadap adanya CCTV saja membuat seseorang itu tidak berani buat perkara tak senonoh, padahal CCTV hanya buatan manusia macam mana dengan Allah ini dia makna syahid Allah senantiasa memantau pemantauan CCTV hanya yang zahir Allah yang Allah pantau sampai yang di dalam ini sampai niat kita pun Allah tahu macam mana tak takut macam mana tak terdorong untuk terus berbuat baik walaupun dihina oleh setengah orang dengan berbagai-bagai tuduhan dan gelaran tohmahan bagi orang yang faham makna asyahid buat sajalah awak pun bukan lama lagi duduk di muka bumi tak lama lagi awak akan menemui balasan sebelum di akhirat lagi dalam kubur dah ada balasan lebih kurang macam itulah sebagai perbandingan. Bila dibanding ilmu Allah, pemantauan Allah dengan pemantauan CCTV, tak ada. Tak ada bandingannya. Kecil sangat. Itu pun kita dah takut. Sebabnya pada bab berikutnya, penyaksian yang agung. dia. Penyaksian Allah lah penyaksian yang agung, yang paling hebat, tak ada yang boleh mengatasi. Sesiapa yang menjadikan Allah sebagai saksinya, siapa yang menjadikan Allah sebagai saksinya, maka sudah cukuplah baginya. Tidak perlu kepada penyaksian yang lain. Cukup Allah yang menyaksikan bahwa kita menyampaikan kebenaran Orang puji ke orang terima kasih ke orang caci ke on. teruskan saja. Tak perlu give up. Barangkali itu rahasianya. Mengapa yang namanya Abdullah Yasin ini tak serik-serik menyampaikan walaupun pernah dibawa ke mahkamah, walaupun memohon izin untuk mengajar berkali-kali, tak pernah lulus. Banyak cara berdakwah, menulis online bukan bermaksud penyampaian ini tidak membangga-bangga diri. Allah Maha tahu niat kita sebagai guru, kadang-kadang perlu beritahu kepada murid. Miliki prinsip ini, Anda pasti bahagia. di mana saja kita berada. Sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, Ittaqillaha haithuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, tak kira di mana kamu berada. Bertakwa kepada Allah, apa maknanya? Buat Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Tak kira di mana kamu berada. Apa maksudnya? Sebab Allah tahu segala galanya Tak kira di mana kamu berada. Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan untuk mengatakan kepada musyrikin penyembah berhala yang menindas beliau serta membantah tauhid dan kebenaran yang beliau bawa. Apa kata Allah? Cuba dengar. Qul ayyu shay'in akbaru shahadah قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل لا أشهد Qul inna ma huwa ilahu wahid wa inna ni bari ummim tushrikun. Cuba dengar baik-baik. Walaupun ayat ini pada asalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi pengajaran ayat ini untuk semua kita umat Muhammad terutama bagi orang yang beriman. Coba dengar apa kata Allah suruh Nabi Muhammad katakan kepada orang kafir. Katakan, hey Muhammad kepada mereka. Siapakah yang lebih kuat penyaksiannya? Katakanlah pada mereka, hey Muhammad. Kalau mereka tak berani jawab, Allah yang paling kuat penyaksiannya. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Nah, Nabi Muhammad kata, Allah yang menyaksikan, aku ini rasulnya. yang diutus kepada kamu. Itu sebabnya siapa yang ingin memeluk Islam, mesti ucap dua kalimat syahadat yang diawali dengan aku bersaksi. Tiada Tuhan yang berhak disembah meningkan Allah. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Dan Al-Quran itu diwahyukan supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Ini orang-orang Arab nih. Al-Quran bukan tak sampai lagi. Malah Al-Quran dalam bahasa Arab. Tapi tidak dilaksanakan apa yang Nabi Muhammad SAW. Tak cukup kuat ke hey, pemimpin-pemimpin Arab hari ini? Tak cukup kuat ke penyaksian Allah dalam ayat ini? bahwa ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang telah dipersaksikan sendiri oleh Allah. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Bila ada orang yang mengajak kita supaya kafir, berbuat syirik, kita akan tolak. Katakanlah sesungguhnya Dia yakni Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu persekutukan. Sebabnya, kita selalu ingatkan: jangan buat syirik, jangan buat syirik. Syirik itu dosa yang sangat besar. Allah yang mempersaksikan, bahwa hanya Dia saja yang wajib disembah. Jangan sekali-kali sekutukan Dia, syirikkan Dia. Malah, Allah memberi amaran keras siapa terlibat dengan syirik hancur musnah segala amal saleh ini. tak takut ayat ini mengandungi penyaksian yang paling besar paling agung paling tinggi paling benar dan paling jujur dan paling sempurna jika dibandingkan dengan persaksian apapun ayat ini mengandungi ketetapan hakikat tauhid dan bantahan terhadap semua golongan tersebut dalam ayat ini, kita bantah sekeras-kerasnya perbuatan syirik, sebab itu bercanggah dengan penyaksian Allah. Allah asy'ahid bermakna dia hadir, dia tidak gaib, maknanya dia ada walaupun kita tak nampak, dan segala sesuatu. Dia tidak gaib dari segala sesuatu. Maksudnya, dia mengetahui segala sesuatu, dia menyaksikan segala sesuatu, dan dia disaksikan oleh segala sesuatu melalui bukti yang menunjukkan kehadirannya di seluruh alam semesta. Segala-galanya, Allah bukan hanya tahu apa yang manusia buat, yang jin buat, malaikat buat, yang binatang buat, semua Allah tahu. Itu sebabnya Nabi Muhammad disuruh oleh Allah supaya mengatakan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita terjemahkan dua ayat berikut ini karena memandang masa yang sangat terbatas. Katakan wahai Muhammad, apa jua yang aku Apa jua yang aku harap kamu berikan kepadaku sebagai upah maka faedahnya tetap terpulang kepada kamu. Upahku hanyalah dari Allah. Menunjukkan keikhlasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kebenaran. Bahawa baginda tidak perlu minta upah kepada umatnya upah yang beliau harap hanya daripada Allah. Kalaupun upah yang engkau berikan itu, sesuatu yang engkau sumbang sebagaimana aku yang yang aku suruh zakatlah, wakaflah, infaklah. Bantulah orang miskin. Apa yang kamu infak dan nafkahkan itu, semuanya pulangnya kepadamu juga. Aku hanya sekadar menyuruh saja. Itu sebabnya kita sangat heran kalau ada pendakwah-pendakwah demand dengan harga. Jangan ikut online-ku kalau tidak bayar sekian sebagai member. Tak boleh. Oh, kalau tidak jemput aku, aku tak akan datang kecuali bayar sekian. Nah, itu sangat bercanggah. Sangat bercanggah. Sebab kita tahu jamaah yang menjemput, mereka tak akan sia-siakan kita. Kita datang dengan kereta perlu petrol. Kereta kita juga kadang-kadang rosak. Kita ada istri, kita ada anak yang perlu diberi makan. Kalau sepenuh masa kita kerja berdakwah, tidak diberi apa-apa, itu dah melampau namanya. Kita bukan malaikat. Yang maksud Ustaz, pendakwah yang diman dengan harga-harga tertentu itu bercangkah dengan prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja. Yakinilah dengan ayat 7 surat Muhammad. In surullah yang surku. Wa akdamakum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu dan akan teguhkan pendirianmu janji Allah dan Allah tak pernah mungkir janji. Tak akan kebuluran kita bila kita dah sampaikan kebenaran. Baik, ayat berikutnya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami." kami menjadi saksi. Syahidna, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar kami, agar di hari kiamat nanti, tidak ada yang boleh mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, manusia adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Semua kita tahu latar belakang ayat ini Menceritakan tentang alam roh. Sebelum manusia dicipta oleh Allah, roh-roh mereka, Allah tanya pada alam roh. Alastu birabikum, bukankah aku ini Tuhan? Semua roh menjawab. Ketika itu, benar. Kami bersaksi, engkau lah Tuhan kami. Allah sebut perkara itu supaya jangan sampai nanti di akhirat oh kami tak tahu kami tak tahu ya, tak ada alasan okey sekarang kita masuk ke kehebatan asyahid apa dia kehebatan asyahid as ustaz simpulkan di sini ada empat kehebatan nama Allah asyahid as ada empat. cuba perhatikan baik-baik hebat Allah asyahid as ni hebat Pertama sekali, Allah menyaksikan akan keesaan dirinya. Allah menyaksikan akan keesaan dirinya. Dan penyaksiannya Allah adalah keadilannya terhadap semua makhluk. Ini dia ayatnya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu Wa wal Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah yang buat statement itu, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Maknanya malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana apa dia tafsiran ayat dengan baik-baik tafsiran ayat ini menunjukkan begitu tinggi nilai orang yang ada ilmu selain Allah yang menyaksikan dia saja yang berhak disembah. Juga para malaikat, makhluk yang tak pernah buat dosa, menyaksikan hanya Allah yang berbuat yang berhak disembah, satu-satunya, tidak ada yang lain. Juga yang ketiga, orang-orang ulul ilmi, orang-orang yang berilmu turut menyaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ayat ini ingin menjelaskan martabat orang yang mempunyai ilmu. Itu dia punya kesimpulan. Mereka bersaksi sebagaimana persaksian Allah dan persaksian malaikat di langit. Bahwa tiada Tuhan yang berat disembah melainkan Allah. Secara tersirat. ini, Secara tersihar. Maknanya secara mafhum. Seolah-olah Allah ingin menyatakan betapa bodoh, betapa jahil orang-orang yang menyengutukan Allah dalam beribadah. buat syirik. Itu orang yang bodoh sangat. Sebab ia bercanggah dengan penyaksian Allah terhadap dirinya, penyaksian para malaikat, penyaksian orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, kita termasuk golongan ulul ilmi ini. Syukur Alhamdulillah. Banyak para jemaah yang refer kepada ustaz. Ustaz, boleh tak saya minta tolong? Berobat maksud ustaz boleh tak? Saya mohon pencerahan. Kalau saya berobat dengan sifulan, sifulan, fulan yang dia katakan begini-begini, syirik ke ustaz akan jawab. Karena apa dia tanya begitu? Karena kebimbangannya. Walau ada sakit-sakit yang agak kronik. Namun setelah memahami betapa bahayanya syirik. Dia akan pastikan dulu. Bolehkah mendapat rawatan dengan cara-cara begini? Bagus. Ustaz akan jawab semampu yang boleh. Jika ustaz tahu yang itu tak boleh, ustaz akan kata tak boleh. Kalau boleh, Ustaz akan katakan boleh. Syirik sangat berbahaya. Apalagi dia sakit. Kalaulah terlibat dengan perawatan perawatan tertentu yang ada unsur syirik. Pakai tangkal lagi, pakai ajimat lagi. Perlu sembelih ayam hutan lagi. Semua itu ada unsur-unsur syirik. Nah, andai kata sakitnya itu membawa mati. Oi, bahayanya. Akhir hayatnya terlibat dengan syirik, na'udzubillah. Yang kedua, kehebatan nama Allah as-Shahid. Hamba-hambanya pula menyaksikan akan keesaannya dan mereka berikrar atau berjanji hanya kepadanya mereka beribadah. Nah ini, sebagaimana tadi yang kita telah sebut, Allah minta semua roh menjawab. Bukankah aku ini Tuhan kamu yang hanya aku saja yang berhak disembah? Semua orang beriman, semua manusia ketika itu bersaksi. Cuma setelah mereka zahir di atas muka bumi, ada yang mengekalkan dengan tauhid. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, dan ada pula mereka yang ingkar. Termasuk semua orang kafir, termasuk sebahagian umat Islam yang terlibat dengan syirik. Itu semuanya orang-orang yang telah mungkir janji, sebagaimana janji yang dia telah sebut di alam roh dulu, ketika ditanya, "Bukankah Aku ini Tuhan kamu?" dan Aku saja yang wajib disembah, ikrar ketika itu, setelah meninggal dunia walaupun memeluk agama Islam, tetap berbuat syirik, dia tergolong ke dalam orang yang telah mungkir janji. Na'udzubillah min dalik. Oleh sebab itu, tobat. Tobat dengan segera sebelum nyawa dijemput. Yang ketiga, Allah akan menyaksikan segala perbuatan hambanya di akhirat. Apakah yang zahir atau yang tersembunyi. Ini yang kita sebutkan tadi. Allah akan pisah-pisahkan mereka pada hari kiamat. Mengapa dipisahkan? Karena mereka telah diadili oleh Allah. Yang tahu segala-galanya, mana yang layak masuk syurga, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Nah, mana pula kelompok-kelompok yang patut dihunban dalam api neraka? Allah tahu segala-galanya. Nah yang keempat terakhir, penyaksian Allah kadang-kadang dalam bentuk ucapan dan terkadang-kadang dalam bentuk perbuatan. Ustaz ulang. Penyaksian Allah kadang-kadang dalam bentuk ucapan. Di antara penyaksian Allah dalam bentuk ucapan seperti firman Allah. Lakinillahu yashahadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmi wal malaikatu ya Wa kafa billahi syahida. Coba dengar. Apa perkataan Allah? Ucapan Allah. Mereka tidak mau mengikuti apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad. Tapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu. Allah mengakui. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Aini Allah sebut bahwa Quran ini adalah kalamullah. Allah. Dia turunkan dengan ilmunya. dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Sebabnya Quran dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Kita masih tak percaya. Sebabnya mengapa? tafsir Al-Furqan Ustaz tulis. Sebab Ustaz yakin sungguh inilah kitab yang paling tinggi nilainya. Di sisi Allah. Sebab semua perkataan Allah di dalamnya benar belaka. Itu sebabnya Allah sebut pada awal-awal Quran lagi. Zalikal kita la raiba Hudal hudallil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan penyaksian Allah dalam bentuk perbuatan pula. Apa dia? Penyaksian Allah dalam bentuk perbuatan. Ialah Allah memberi kekuasaan kepada Rasulnya di muka bumi dan menolong mereka dan mengalahkan musuh-musuhnya Tak cukup ke itu saksi? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah siang malam. Pengikutnya hanya 83 orang. Akhirnya Allah turunkan siksaannya. Banjir semua permukaan bumi. Cuma sebelum banjir, Nabi Nuh disuruh untuk membuat perahu bahtera besar. Lalu disuruh naik, lalu banjir pun turun. Semua yang berada di luar bahtera, dari kalangan insan, semuanya mati. Yang selamat hanya yang ada dalam bahtera. Siapa yang selamat dalam bahtera? Orang-orang yang beriman tak cukup itu sebagai bukti, Nabi Luh. mengajar ajaran Allah tapi umatnya melakukan homoseksual. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan siapa? Nabi Luth dan orang-orang beriman kepadanya. Sedangkan yang tidak beriman termasuk istrinya hancur dibalikkan oleh Allah. Nabi Musa pernah tak mendapat pertolongan daripada Allah dari kejaran Firaun? Nabi Musa dan orang beriman selamat, sedangkan Firaun dan askarnya mati lemas. Tak cukupkah itu bukti? Bukan hanya para rasul, juga para wali-wali Allah, para alim ulama yang jujur dan ikhlas. banyak di kalangan mereka yang mendapat pertolongan daripada Allah. Terselamat, terselamat. Marilah kita menjadi wali-wali Allah. Syarat untuk jadi wali Allah dua saja. Lihat ayat 62 dari surat Yunus dan 63. Yaitu iman dan takwa. Inilah yang kita ingin bina iman ni. Takwa pula amalan buat suruhan jauhi larangan. Iman dan takut. Okey. Nah sekarang kita sampai ke bahagian berikutnya jika disebut bergandingan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Punya nama tertentu, setiap nama pun dah ada keistimewaan tersendiri. Apatah lagi, kalau disebut dalam satu ayat itu, nama Allah berbilang-bilang seperti nama Allah syahid, digandingkan dengan nama Allah khabir, basir, sebagaimana ayat ini. Qul kafa billahi shahidam baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiram basira Ada perkataan syahid maha menyaksikan ada pula khabir maha mengetahui basira maha melihat Ini memberi isyarat penyaksian Allah luar biasa. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya dia adalah maha mengetahui, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Penyaksian Allah berbeza dengan penyaksian seluruh makhluknya. Sebab penyaksian Allah adalah natijah Atau berkait rapat dengan pengetahuannya, pemantauannya, penglihatannya terhadap segala keadaan makhluknya. Atas dasar penyaksian Allah yang bersifat menyeluruh itulah, maka Dia menetapkan hukumnya yang tepat dan benar, serta sangat adil pada hari berbangkit. Sebabnya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tolong hindarkan terlibat dengan sister in Islam. Islam liberal yang diantaranya mempertikaikan hukum hakam Allah dalam Al-Quran. Mempertikaikan hukum poligami, mempertikaikan tentang menutup aurat pakaian wanita, dengan komen-komen, memperjuangkan LGBT, Tolong yang sudah terlibat segera tobat sebelum Allah jemput awak punya nyawa. Sebelum dicabut nyawa awak oleh malaikat maut. Tolong tobat. Itu beri memberi makna iman kamu tidak mantap. Dengan kata lain, kasarnya kamu orang bodoh. Sebab ilmu yang paling utama bila kita ambil dari perkataan zat yang tak pernah berbohong yaitu Allah. Allah yang cakap dalam Al-Qur'an. Lalu kamu tidak percaya. Hadis Nabi pula diperlekeh. Padahal Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah mempunyai sifat maksum tak pernah buat salah kamu pertikaikan jujur ustaz nasihatkan tobat segera kembali ke pangkal jalan ikuti Quran ikuti sunnah nabi kamu pasti tidak akan sesat sebagaimana janji nabi Aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahai umat selagi kamu berpegang teguh. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tolong. Begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu kalau terdampak atau perasan anak-anak sudah cenderung punya pemikiran seperti itu, tolong bantu mereka sebelum mati. Dah mati tidak bantu apa? Itu sebabnya mengapa buku wasiatku terhadap ahli keluargaku ketika aku hidup dan sudah aku mati. Mengapa Ustaz tulis? Kalau-kalau ada ibu bapak yang terlepas pandang dalam membimbing anak, mudah-mudahan dengan membaca buku tersebut, dia boleh menolong kita walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Nah sekarang bahagian terakhir. Kesan beriman kepada nama Allah Asyahid. Ada tiga saja pada garis besarnya. Sebelum itu ada sedikit pembahasan. Khasnya bagi student baru. Sebab pembahasan ini terdapat pada 100 muka surat awal dari buku ini. Yang kita sedang pelajari ini, muka surat 442. Sedangkan pembahasan tentang sifat Allah ini, itu pembahasan dalam 100 muka surat pertama. 93 halaman pertama. Sifat syahadah, ini sifat. Syahid itu nama. Asyahadah itu sifat. Penyaksian. Penyaksian bagi Allah termasuk ke dalam sifat subutiyah. Subutiyah maknanya sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah maha menyaksikan sifat kesempurnaan. Lawan dari subutiyah salbiyah Allah menafikan kekurangan daripada dirinya. Itu salbiyah Oke, sekarang kita fokus kepada asyahid. As asyahid adalah sifat subutiyah. Dan sifat subutiyah pula terbagi dua. Ada namanya subutiyah zatiyah. ada namanya subutiyah fi'liyah. Subutiyah zatiyah, iaitu sifat yang senantiasa ada pada diri Allah, pada zat Allah, itu sebabnya dipanggil subutiyah zatiyah, tidak pernah lekang daripada Allah. Contoh sifat hidup. Dia tidak memerlukan kehendak. Dia tetap ada pada zat Allah. Betul tak Allah hidup senantiasa? Tak berakhir dengan binasa, yes. Dia mendengar, dia melihat, senantiasa. Dia mengetahui, senantiasa. Dia menyaksikan, senantiasa. Dari sudut itu dia dipanggil. Subutia, zatia. Zatnya seperti senantiasa menyaksikan, sentiasa melihat, mendengar, mengetahui. Dan ia juga adalah sifat subutiyah, fi'liyah. Pada masa yang sama, asyahid as selain subutiyah, zatiyah, senantiasa, dia juga adalah subutiyah, fi'liyah. Fi'liyah maknanya Allah menyaksikan. Siapa yang dia kehendaki Siapa yang dia kehendaki Oke okay, penjelasan Oleh itu Sifat syahadat bagi Allah Mencakupi zatiyah dan fi'liyah Jika manusia benar-benar yakin Dengan sifat syahadat bagi Allah Sebagaimana yang dijelaskan di atas Maka akan muncul Dan terserlah pada diri Insan tersebut beberapa sikap berikut sedikit penjelasan tentang sifat subutia fealiah Allah menyaksikan dengan perbuatan kan penyaksian Allah boleh dengan ucapan boleh dengan perbuatan betul tak Allah akan tolong bantu siapa yang dia kehendaki. Yes. Seperti Allah tolong Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Allah tolong pada Nabi Lut, Allah tolong pada Nabi Musa, Allah tolong pada Nabi Isa diangkat ke langit seperti ketika orang akan membunuhnya. Dan Allah juga berkehendak untuk tidak menolong. Itu maknanya menyaksikan juga berkehendak tidak mau menolong malah menghancurkan pihak yang lain terutama orang-orang kafir. Yes, itu maksudnya sifat subutiyah fi'liyah. Nah, adapun setelah kita memahami makna Allah Asy-Syahid sebagaimana diterangkan di atas, pasti akan terserlah pada diri orang tersebut. Tiga ciri-ciri ini tiga tanda-tanda ini. Tiga sikap positif ini. Apa dia yang pertama? Dia akan menjadi insan yang bukan saja gemar melakukan apa saja kebaikan, tetapi pada masa yang sama, dia akan senantiasa menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Walaupun ketika itu dia sedang bersendirian. Di Amerika, bersendirian di Australia, bersendirian sedang berada di Hatnyai, bersendirian sedang berada di Bengkok, dia tetap akan salat. Dia tetap akan menutup aurat. Bukan hanya menutup aurat ketika berada di Kuala Lumpur, Selangor, di kalangan keluarga, jauh dari pandangan keluarga dan orang-orang yang dikenal. tetap akan menutup aurat. Tetap tidak akan buat perkara-perkara tak senonoh. Apa sebab? Sebab dia yakin Allah menyaksikan tak kira di mana dia berada. Ustaz ulang sekali lagi hadis yang Ustaz bacakan tadi. Ittaqillaha haitsuma kunta, sabda Nabi. Bertakwalah kamu tak kira di mana kamu berada. oleh Imam asy komen Imam asy terhadap hadis ini hadis pendek ini menempati menempati seperempat daripada Islam keseluruhan menunjukkan hadis Nabi bertakwalah kamu kepada Allah tak kira di mana kamu berada merupakan salah satu hadis yang sangat penting sehingga dikatakan dia memenuhi empat bahagian, atau seperempat bahagian dari Islam itu sendiri. Yang kedua, kesan yang ada pada diri orang yang memahami makna nama Allah Asy'ahid, dia akan menjadi insan yang diharapkan boleh mencapai derajat ihsan dalam beribadat. Rasulullah SAW bersabda. Ihsan ialah engkau beribadat kepada Allah. Seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya. Maka engkau sungguh yakin bahwa dia sedang melihat kamu. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat. Berbuat ihsan ini disuruh. Disuruh oleh Allah. bukan disuruh saja diwajibkan oleh Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai". Sesungguhnya Allah mewajibkan agar kamu berbuat ihsan dalam segala hal. Mana yang berbuat baik dalam segala hal? Sampai-sampai sambungan hadis, ketika kamu menyembelih pun, hendaklah menyembelih dengan ihsan. Antara lain, tajamkan pisaunya. Cuma jangan batasi ihsan ini hanya kepada ibu bapak saja. Luas makna ihsan, sebabnya kata Nabi, "Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu." Nah, ihsan pada ibu bapak lain maknanya, ihsan pada binatang lain maknanya. Nah, ihsan dalam beribadat lain lagi dan Nabi pernah sebut ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mahu ihsan fil ibadah?" Apakah ihsan dalam ibadat? Nabi jawab, "Anta budallaha ka tarahu fa illam takun tarahu fa yarak." Ihsan ialah engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah dan jika engkau tidak dapat melihat Allah engkau sungguh yakin bahawa Allah lihat kamu Memanglah melihat Allah di dunia tak mungkin melihat Allah hanya di akhirat nanti dari dalam syurga sebagaimana yang dijanjikan Melihat Allah di dunia memang tak mungkin tapi definisi ihsan itu memberi makna jika kita beribadat seolah-olah kita melihat Allah dan andai kata kamu tak dapat melihat Allah memang pun tak dapat cara keduanya kamu hendaklah senantiasa merasa kamu dipantau oleh Allah, kamu disaksikan oleh Allah. Betul tak membuat kita bukan saja khusyuk anggota tak banyak bergerak Mata di tempat sujud, tapi hati kita juga karena Allah menyaksikan apa yang ada dalam hati kita. Coba memahami, walaupun secara garis besar apa yang kita ucap itu namanya khusyuk. Oke, okay, yang terakhir, yang ketiga. Kita yakin bahawa Allah berkehendak menyaksikan perbuatannya kepada para rasul dan orang-orang yang berjuang di jalannya. Ini yang Ustaz jelaskan tadi. Penyaksian di sini diartikan dengan maksud penyaksian dalam bentuk perbuatannya. Yaitu Allah tolong. Siapa yang layak mendapat pertolongan Allah? Orang kafir kah? Orang syirik kah? Orang yang berbuat maksiat kah? Atau para rasul, para nabi, para wali, orang-orang yang ikhlas kepada ajaran Allah, yakni pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Itu sebabnya kita perlu sangat kepada keikhlasan dalam apa saja yang kita buat. Walaupun keikhlasan kita itu dibayar oleh setengah orang dengan tohmahan cacian. Tak mengapa. Yang penting Allah tahu. Kesan keyakinan yang mantap terhadap sifat Allah ini, asyahid, akan mampu membentuk sikap seseorang untuk terus istiqamah, konsisten dalam memperjuangkan kebenaran. Walaupun kadang-kadang berhadapan dengan tekanan, cacian, cemohan dari pihak-pihak tertentu. bab ini kita dah jelaskan dalam beberapa hari yang lalu. Dalam buku 30, Kunci Kebahagiaan. Apa dia? Bersikap bijaklah kamu terhadap tohomahan orang lain, terhadap tuduhan orang lain. Bersikap bijak. Jangan give up, jangan serik. Terus istiqamah mudah-mudahan kita akan selamat. Demikian sebagai ustaz cantik sungguh nama Allah as syahid ini. Sebagaimana ustaz yakini dan membentuk jati diri ustaz, ustaz harap para jemaah juga demikian. Dan ustaz ucapkan banyak terima kasih di atas doa para jemaah sekalian sehingga pemeriksaan Ustaz semalam berjalan dengan baik, dengan teliti. Apalagi dokter pakar mata tersebut, salah seorang daripada jemaah Ustaz, murid Ustaz yang sangat setia. Alhamdulillah. Kita berhubung jam sudah menunjukkan jam 11.12 dan ustaz juga perlu segera pergi ke dokter bukan untuk diri ustaz tapi bawa pembantu yang sudah hampir berakhir pememanya yaitu dari sudut kesehatannya dan ustaz perlu ada dan jumpa dalam jam 11.45 cukuplah setengah jam dari sini Minta maaf kalau soalan terpaksa ditangguhkan dulu

Ya Ya Azhibil Anta Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala bentuk musibah penyakit khasnya COVID-19 dari negara kami dan negara jiran-jiran kami, dan tolonglah engkau sembuhkan penyakit dari kalangan keluarga kami, kerabat kami, kenalan kami, jemaah kami, tak kira di mana mereka berada, Dan tak kira apapun penyakit yang mereka alami. Sembuhkanlah ya Allah. Sebab tidak ada kuasa yang dapat mengangkat dan menyembuhkan penyakit. Kecuali hanya engkau. Ya Allah ya Tuhan kami sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil. Dari namamu asyahid. Oleh sebab itu berilah kami. Manfaat atau faedah. Daripada mengetahui namamu asyahid. Kamu menyaksikan secara mutlak sehingga akan membentuk jati diri kami menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepadaMu tak kira kamu kami berada di mana ikhlas dalam beramal semata mata mengharap redamu dan bantuanMu di dunia dan bantuanMu di akhirat. sallallahu ala muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.